parkiran di restoran Green Bubu. Kita mau review makanan, ada apa ya di sana ya? Ikutin terus guys. Silakan boleh cuci tangan. Iya. Di dalam juga boleh. Di dalam aja ya. Tempatnya unik ya. Di tengah-tengah hamparan sawah yang hijau. Dari parkiran nih, kita jalan kira-kira 20 meteran deh untuk mencapai restorannya. Nah, kebetulan sekarang kan lagi jam makan siang ya guys. Jadi aku pikir sudah ada tuh beberapa orang di sana yang sedang menikmati makan siangnya. Tuh, jalan lagi. Tempat sampah. Mudah-mudahan menu yang aku pesan lewat telepon tadi udah siap ketika sampai di sana. Langsung makan deh. Oh, ternyata benar juga ya, udah ready ternyata di atas meja. Seperti ini nih guys, sop buntutnya. Dari baunya aja udah berasa aromanya. Pasti sedap. Aku pesan tadi sop buntut, ice lemon tea, juga nasi goreng guys. Pokoknya kita makan kenyang-kenyang hari ini. Oke. Ini penampakannya. Ada kecap, sambal, nasi, jeruk, pipis. Oh, dia kasih komplimen juga guys, pisang goreng keju. Enak, enak, mantap.
Lihat ini guys, habis tuntas makananku. Tuh lihat tuh, saking enaknya tuh guys. Sekarang kita juga dikasih komplimen gitu, pisang goreng keju. Rasanya menggoyang lidah. Pokoknya jadi kalau kalian ke Bali, gak mampir di sini, ya. Sekarang tiba saatnya aku mau liatin kalian karya di sebelah sini ya. Ini ada buah-buah apa tuh namanya, di daerah kalian apa guys, aku nggak tahu tuh, yang pasti untuk hiasan deh. Tuh suasananya teduh sekali, kalau lagi penat nih pas banget, bisa melupakan sesuatu yang membuat pusing kepala guys. So kalau dari atas sana tuh lebih cantik lagi view-nya, kolam-kolam teratai guys. Di sana kalian lihat ada stage, karena stage itu gunanya setiap malam mereka mengadakan live music guys. Kita jalan-jalan sedikit, penasaran aja apa ya yang ada di sebelah sana. Tuh hamparan kolam tulip, oh sorry, teratai maksud saya. Itu pohon kelapa, ada air mengalir di sana. Kemudian kalau kalian lihat tuh di sana ada heart ya, seringkali juga digunakan sebagai tempat bersuah foto bagi pengunjung di sini guys. Jalan-jalan lagi. Oh ya, di kolam ini juga ada ikan loh guys. Oh, di sini ada tempat bersantai juga kalau yang lagi mau ngopi-ngopi manis gitu. Nah, di sana ada kolam hat juga. Coba kita ke bawah dikit lagi, ada apa ya? Oh, ternyata di sana ada area bermain untuk anak-anak. Jadi biasanya untuk keluarga nih ya, pas weekend gitu bawa anak-anak, sementara anak-anaknya bisa bermain dengan riang gembira di sana. Jadi sama-sama dapat merasakan kesenangan tersendiri. Pohon kelapa, tempatnya bersih deh. Aku suka nih tempat ini, lucu. Tempat sampah. Kita balik lagi ya guys ya. Thank you.
banyak sekali lambang-lambang cinta di daerah sini. Di restoran ini itu melambangkan si ownernya ini memang penuh cinta rupanya ya guys. Sekarang kita menuju ke area depan ya guys. Kalian itu ikan-ikan berenang gembira tanpa mempedulikan orang-orang di sana. Ada yang putih, merah, kuning, senang banget mereka. Terus kita bergeser lagi, ada payung-payung. Anggrek putih, di mana-mana mereka menghiasinya dengan buah-buah seperti itu guys, menambah suasana yang menyegarkan. Nah, kemudian ada ruangan ber-TV juga, area nonton TV maksud saya. Dan ini ada small bar, bar kecil. Mereka juga menyediakan bir bintang, cola, whisky, wine, lengkap deh pokoknya. Di sini ada kasir dan mereka juga menyiapkan buffet. Jadi selain ala carte ada juga buffet. Pokoknya Bali memang udah sangat siap untuk menyambut wisatawan yang datang. Guys, kalau kalian datang, cuci tangan, tempat sampah di sana, baru masuk. Jadi guys, cukup sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Ciao, ciao. Mwah. Parkirannya. Ayo guys, sampai jumpa.